Rahayu, Salam Budaya. Ketemu lagi di Cakra Panorama. Kali ini kami berada di situs Wikipedia Suka Cakra Panorama. Nah, ini bagian paling utara di sisi barat. Nah, kali ini dilakukan ekskavasi oleh BPCB Jatim ya, Suka Cakra Panorama tahap keempat, yang ingin menampilkan atau memunculkan sebuah pintu gerbang sisi barat dari Istana Prewengker. Nah, Istana Prewengker ini sendiri adalah atau anak Kerajaan Majapahit atau di bawah Kerajaan Majapahit itu sendiri ya, Suka Cakra Panorama. Dan ini adalah istananya Prewengker yang notabene adalah paman dari Raja Hayam Wuruk. Oke, Sobat Cakra Panorama, tetap ikuti perjalanannya. Nah, seperti ini kondisi yang diekskavasi beberapa hari yang lalu, yang berjalan sampai saat ini, dan ini pagi ya, belum ada pekerja ya, Sobat Cakra Panorama. Nah, ini di tengah-tengah yang agak ke utara ya, Sobat Cakra Panorama, bisa dilihat seperti ini kondisinya dan sangat luar biasa sekali. Semoga kedepannya menjadi cakar budaya yang sangat luar biasa. Coba saya zoom ya, Suka Cakra Panorama. Nah, seperti ini Suka Cakra Panorama. Nah, kita akan ke lebih ke selatan lagi ya. Nah, seperti ini kondisinya. Ini pagi ya, jadi pekerja belum melakukan aktivitasnya. Jadi kami coba kesini agar tidak mengganggu yang ekskavasi ya. Jadi kami kesini tidak ada orang. Nah, kita akan jalan lagi ke, nah sepertinya ada ya, tapi belum mulai untuk bekerja ya, Sobat Cakra Panorama. Dan ini semoga kedepannya menjadi cakar budaya yang sangat luar biasa ya, Sobat Cakra Panorama. Dan luas kumitir sendiri itu kurang lebih 1000 meter persegi kurang lebih. Dan ini adalah tembok paling barat sendiri. Nah, bisa kita lihat Sobat Cakra Panorama. Coba kita ke sana lagi. Kita zoom sedikit. Nah, di situ kami tidak berani mendekat karena belum dimulai ya ekskavasinya, belum dimulai. Tapi di situ sudah ada tim ya, tim dari BPCB Jatim ya. Nah, seperti ini yang agak ke utara dan paling sisi paling barat. Nah, ini mulai agak panas ya, ini sekitar kurang lebih jam 7 kurang ya, Sobat Cakra Panorama. Nah, itu sudah dilakukan penggalian kemarin. Di sini ada rumbuk ya, atau banyak tanaman, cuma sekarang sudah ditebangi, sudah dibersihkan ya, Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti itu bisa dilihat, ini update per hari ini. Bisa dilihat hasil ekskavasinya. Itu ada teman-teman, ada dari BPCB Jatim ya. Nah, bisa dilihat seperti itu. Jadi kami tidak mendekat ya, agar karena berhubung ini belum mulai, tadi kami coba merekam sedikit lah dari situs ini, biar tahu perkembangannya seperti apa dari situs kumitir ini, Sobat Cakra Panorama. Dan di sekeliling adalah pohon tebu. Nah, seperti itu, tebu yang di situ belum panen ya, yang dekat situ belum dipanen untuk tebunya. Oke, Sobat Cakra Panorama, coba akan mendekat sedikit ya, mendekat sedikit ke pekerja ya, ke tim BPCB Jatim ya, Sobat Cakra Panorama. Jadi kami bisa melihat dari jauh ya, kami tidak bisa atau tidak berani mendekat. Nah, bisa dilihat itu aktivitas pagi ini, dan itu belum dimulai, Sobat Cakra Panorama. Ya, kondisinya semakin mulai panas ya, karena jam-jam 7 ini pagi ini, Sobat Cakra Panorama. Tetap ikuti perjalanan kami, perkembangan
dari situs ini ya Sobat Cakra Panorama, agar tidak ketinggalan dengan berita-berita dari channel Cakra Panorama. Oke, tetap ikuti ya, kami akan kembali. Nah, ini kami akan mendekat sedikit, jadi tetap kami hati-hati ya, agar tidak kena tanda-tanda di dekat ini ya, atau tali ya. Nah, ini kami dari samping ya, tapi tetap kita agak jauh dari yang pekerja ya, biar tidak mengganggu. Tapi memang ini belum mulai, memang masih pagi ya. Cuma teman atau dari BPJP Jatim atau yang petugasnya sudah prepare atau persiapkan untuk menggali ke depannya. Nah, ini tempat ini sendiri adalah sebuah istana ya, dan ini adalah pintu gerbangnya. Dan dari BPJP Jatim sendiri akan memunculkan ya, memunculkan sebuah bangunan pintu gerbang. Dan ini juga diyakini sebagai tempat pendarmaan Raja Mahesa Cempaka ya, Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini bisa dilihat Sobat Cakra Panorama. Ini coba kami mendekat. Nah, terlihatan itu yang agak ke selatan. Jadi tengah-tengah ya. Posisinya tengah-tengah Sobat Cakra Panorama. Dan luas talut ini itu sekitar 216 kali 300 sekian lah Sobat Cakra Panorama, yang di ekskavasi yang akan ditampilkan, yang akan ditargetkan untuk ekskavasi tahap 4 ini agar kelihatan dan menjadi cagar budaya yang luar biasa dan menjadi cagar budaya yang sangat besar ya Sobat Cakra Panorama. Oke, tetap ikuti perjalanan kami untuk selalu mengulas peninggalan-peninggalan sejarah, peninggalan yang pernah ada di Mojokerto ya khususnya. Ini kami akan kembali dan kembali ke titik awal. Kami akan kembali. Jadi mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Semoga tayangan ini bermanfaat Sobat Cakra Panorama. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kurang ada kata atau penyampaian yang kurang pas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini kami menyampaikan keadaan ekskavasi situs Gumitir pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya.